Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat makan semua. Jadi malam ini saya pengen ke tempatnya Om Hari, pengen bikin tahu gejrot ala Om Hari Sangkil. Jadi saya belanja dulu malam ini. Kita belanja dulu. Belanja tahunya dulu. Bang, berapa tahunya, Bang? Ya? 8. Misi, Bang. Tahu tiga sama ini, Bang, sama asam jawa, Bang. Habis kan jawanya? Habis. Oh, jadi dia. Permisi, Bang. Asam jawanya habis, kita coba cari ke sana. Cari di sebelah. Pak, ada asam jawa kah? Hah? Enggak, memang sengaja ngerekam. Asam jawanya habis. Coba kita cari ke seberang sana. Titip dulu, Bang, ya. Aku seberang dulu. Sebentar. Kita cari ke seberang dulu asam jawanya. Sini kalau malam nih tempat beli sayur mayur dan lauk. Di sini main jalan semangka. Dari pagi sampai malam bukanya. Jadi enggak perlu khawatir kalau pengen belanja malam bisa langsung ke sini daerah sini. Misi, Mas. Ada asam jawa kah? Habis, Bang. Habis? Waduh, habis semua. Yalah, Mas, mari. Habis, men. Gimana-mana habis. Kita harus nyari kemana nih. Oke, saya matikan dulu kameranya. Saya mau keliling dulu cari asam jawanya. Karena di mana-mana habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di depan saya ada duo raja. Kan duo ratu. Ada duo ratu, ini dua raja nih. Dengan judul lagu TTB. Teman tapi apa ya? Bangsat. Bercanda ya, men ya. Jadi kita malam ini ada Mas Bejo, ada Mas Petruk. Ada Nak Joda, Mas Yopi, ada Bang Ambo Logo, ada Mas Yogi, ada tuan rumah kita, Neng, Om Hari Sangkil. Ini kita lagi ngumpul-ngumpul tempatnya Om Hari nih. Ada jamuan spesial nih dari Om Hari nih. Wow, tahu gejrot. Pakai ini nah. Tahu gejrot, Bang. Tahu gejrot. Tahu gejrotnya makanan khas mana ya? Kayaknya Bandung ya. Kayaknya Jawa Baratan. Jawa Baratan ya. Tahu gejrot. Enggak ada buku. Di Jawa. Masa sih? Masa Magetan? Tapi kayaknya sudah. Kayak Sumedang, daerah Sumedang. Iya, benar. Kayak Sumedang ya. Soalnya nyambung dengan tahu-tahu tuh kayaknya daerah Sumedang kayaknya sih. Mosok Medan. Medan sih? Ya, orang Medan yang di Medan. Loh kok dia tauke? Ini juga ada buras yang dibawakan sama Mas Yogi tadi nih. Bisa dilihatin, Mas Metro. Nah, ini buras. Lebaran. Buras makanan khas Sulawesi Selatan ini. Itu bukan buras, beras. Itu beras. Mantap. Piye ingin buka aja? Disuwet, itu ditarik aja itu tuh. Kalau di Jawa enggak ada yang begini tuh. Orangnya buras kan namanya? Kayak lontong. Iya, lempar. Tapi tadi ini pakai santan. Di Jawa enggak ada santan pakai santan. Iya, ini jadi ini buras ini temannya tuh. Sambel itu. Wah, ini sambelnya ganas nih, men. Totol sambel. Ini mirip sama buatannya mertua saya nih. Sambel udang kering.
Maknyus nih. Silakan Pinara pripun Mas Petru. Ini bukan sambal anak cumi. Nasi joki. Lain anak ini anak udang kali ini. Anak cumi masih anu di buka. Aku rong rasa iki sih. Insyaallah dah apa ya. Enak-enak. Enak, enak sambalnya. Ganas. Anu apa namanya? Oh, udang. Sudah. Sudah enggak? Aku mau hari dah. Satu piring berdua sisa segini. Bukan masalah ini perut enggak muat sudah nih. Kalau rasa pengen makan lagi ada. Sambalnya saya buin Mas. Oh. Burasnya pakai itu. Nak Jona. Campur-campur sama Nak Jona sudah. Tahu gejot pakai sambal buras, Om. Hah? Itu sambal buras tuh. Busa sudah kamu tuh. Langsung kalian tabut ya. Aman, Mbak. Aman paling bentar lagi kita anu yuk. Dia biasanya setelah itu bibir biru. Bibir agak biru. Mata kemerah-merahan. Luar busa, luar bubusa. Gigi agak kekuning-kuningan. Silakan, Bang Bo. Dijamin enak, Bang Bo. Pakai ini, Bang Bo. Ini yang bikin rasanya makin menggelegar tuh. Pokoknya neng TV, Bang. Langsung santap. Kok ngene lho, ngene. Kamu ndak nawarin aku. Ndak pedas. Ndak pedas. Aduh, kan? Aku suap tuh ini. Ndak pedas tuh, Bang Ambo. Hah, ndak pedas. Pedas ini. Masuk gitu. Ndak pedas kita makan tadi, Bang. Wah, membakar gitu aja kok. Lemah. Kalah sama Tompel. Oh, yang Mas Tompel nih di. Tompelnya lagi jalan-jalan. Mas Tompel. Oh, Mas Tompelnya? Iya. Pupuk. Oh. Ini yang mewakili adiknya. Iya, adiknya. Adiknya. Mas Yogi adiknya. Kok rada mentolos ya, padu e. Hah? Tetap mentolos sih ya. Tapi potongan baru gimana nih Mas Ujang? Alah wis panggah ngono ae. Panggah piye ya? Emang kesuwen. Parane perubahan enggak? Ora. Podho ae wis. Langsung lesu wong e. Terpukul aku Mas. Kayak potongan rambutnya Om Syawal. Mendingan aku yang gosok. Kayak potongan Om Syawal enggak? Iya, hilang ya Mas anu anune ya. Apa aki? Aki ini dicuri ya. Cuk. Gawat. Lorong. Nah ini kalau rumahnya Bang Iqbal sih itu ada yang bobol kayak jebol. Dijebol ya Om ya. Dijebol itu. Wong wingi plantange pasang kabeh kok. Plantange. Oke. Ya. Oh ini Kang Iqbal. Sudah dipasang? Belum waktu wingi pasang kabeh. Oh. Ada yang bongkar itu ya Mas Dice ya. Nanti besok lah kita cek lagi kembali. Obrak-obrak. Anu kebun gimana Mas Jo? Alhamdulillah Bang, ya tetap berjalan terus. Sudah lumayan banyak yang dirintis ya? Sudah Bang, lumayan banyak. Alhamdulillah. Karena memang sangat luas sekali sih Bang, jadi agak keteteran. Lalu untuk mengerjakannya dengan manual, jadi ya perlahan-lahan aja Bang. Nanti bisa teman-teman bisa jalan-jalan lagi. Siap-siap, biar ada kegiatan Mas Bejo ya. Bakar-bakar ikan di sana juga ada tempat yang bagus. Mantap, mantap. Mungkin setelah nanti ini apa setelah bulan puasa Mas Bejo ya? Habis puasa ya. Iya. Lebaran mungkin. Betul. Jadi enak kita kalau mau ya. Makan-makan. Baru banyak juga di sana kayak bisa teman-teman bisa cari kegiatan lain seperti mancing. Itu oh, tempat mancing banyak Mas Bejo. Cari burung, burung burak-burak tuh. Puyuh. Puyuh. Puyuh, mantap, mantap. Terus banyak juga kelinci, kelinci ada juga Bang. Wah. Iya, kelinci. Kelinci wong. Iya. Tadi saya sempat kejar-kejar kelinci di sana cuma enggak dapat. Maksudnya kelinci terang? Iya. Kelinci hutan Mas ya? Iya. Nanti makanya aku pengen buat yang warna putih enggak? Kelinci belang-belang. Belang ya? Putih belang-belang kelincinya. Oh. Kelinci lepas kali ya? Kelincinya panjang Mas. Yo kelinci yo to. Ya kan kita enggak tahu kelinci hutan sama kelinci ora Jawa Mas Yopi. Ada enggak tuh? Ada. Ada lah. Kenapa kita enggak dapat tadi kelinci di situ? Kalau kita lihat
Di siang ya? Rombongan lah itu. Rombongan. Iya. Berkoloni gitu mas ya? Koloni. Berkelompok. Mas Petruk lihat juga kah? Lihat lah. Berarti belum pecah koloni dia. Kalau pecah koloni dia sendiri. Karena ada memang lubang di sana bang. Lubang kelinci. Lubang belut. Nggak, kemungkinan besar ya. Mungkin dae ya bersarang neng kono. Besar kalau bang. Lumayan bang. Enggak begitu besar, sisa sebambu begitu. Mungkin dia bersarang di situ. Mungkin ya bisa beranak pinak di situ. Boleh langsung arep tukang buru kelinci besok nih lihat kontennya. Langsung ketawa dia. Langsung nih. Langsung berburu kelinci yang ditemukan Mas Bejo. Woi. Atur strategi bilangnya. Nanti gambar kelinci yang dikasih besar, baru samping fotonya dia pegang parang. Tapi iya. Daging kelinci itu enak di sate kan? Cuma aku belum pernah sih makan. Kayak ayam. Iya, Kang. Kayak ayam. Tapi tempo hari. Woi, mantap nih. Silakan Mas Bejo tambah. Spesial. Buatannya istrinya Om Hari nih. Oh. Ini sama begitu, Mas anu sama so gini sama, sedikit pun tak semakan anu karena tahu suka iya. Juga mantap nih. Oke, bisa langsung disantap gimana rasanya? Rasanya tahu gitu. Iya, apa namanya? Mantap kah? Rasanya kayak mau meninggal kah? Manis. Mantap. Tahu kecerok. Kok lomboknya anu kan lombok mentah lah itu ya. Kulitnya itu itu pakai buras. Woi, Mas Boy datang akhirnya. Mas Boy. Gimana Mas Boy, sudah sembuh kah matanya? Sembuh, Bang. Alhamdulillah. Baru bisa hadir biar teman-teman sehat semua gitu. Iya. Semua sehat dulu. Baru bisa berkumpul gitu. Siap. Silakan Mas Boy, duduk sini Mas Boy. Langsung di santap tahu gejrot. Tahu gejrot buatannya istrinya Mahari. Mantap. Bu. Nomor 3, Bang. Silakan disantap Mas Boy. Ada juga buras nih. Ada buras. Oh, ada buras. Kasih keluar buras. Iya. Boleh. Nah, silakan, Bang. Itu beras dikasih santan dibungkus dalam tisu. Duduk. Astaga, coba dari tadi kan. Iya, coba dari tadi punya. Oke, ini kita Mas Bejo lagi makan. Oh, sudah mau habis nih Mas Bejo. Tahu gejrotnya. Wih, mantap. Nah, Jona nambah, Nak Jona. Nambah. Gua 3 kali. Malu-malu Nak Jona. Malu, Bang. Mas Boy, langsung Mas Boy. Langsung. Baru Bang. Masih banyak, Nak. Tahu gejrot, ada buras. Akhir sudah nomormu tuh. Mantap yang pas mau berangkat. Tahu gejrot. Langsung disantap. Tahu gejrot. Jadi burungnya mana, Pak? Waduh, anu, Bang. Cuma aku dan anu dia ada nih. Rimone. Oh, yang bisa siapa-siapa itu yang apa? Apa 200.000. Kurang 200. Ya kan? Taruh gitu. Anu gitu. 2000 lagi. Cuma kok ada untungnya aja sih. Oh. Sepatu ada yang anu kayak ini. Transfer ke rekening gua aja. Oh gitu. Ya. Oh, bisa. Kurang 200. Tadi tuh apa error langsung kan? Enggak apa-apa sih. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol. Saya akhiri dulu videonya. Pokoknya terus pantengin channel kita, support terus channel kita. Channel YouTuber lokal Kaltara, ada Mas Bejo Sobo. Iya kan lokalan kita. Bukan internasional. Kita belum terkenal sampai luar. Iya betul. Ada Mas Bejo Sobo, ada Petru Kaltara, ada Zona Strike, Ambo Logo Kaltara, Yogi Slimau, Lucky Borneo Channel, dan Hari Sangkil tuan rumah kita. Om Hari Sangkil. Oke, doakan, kita doakan kami biar bisa tembus 100.000. Amin. Jangan nanggung. Oh, jangan nanggung. Berapa? 102.000. Harus 102.000 subscribe ini. Amin. Waalaikumsalam. Langsung dukung channel kita ya supaya 102.000 subscribe. Ya, oke, saya akhir videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jangan lupa pada ciao. Ada apa tarcurut datang? Itu yang mana Bang tadi, Bang? Ada. Makan. Rokok, Bang. Allahumma